John dan Aulia adalah sepasang sejoli. Berada dalam satu kampus dan jurusan yang sama, membuat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Tak butuh waktu lama bagi John untuk memastikan bahwa dirinya memiliki ketertarikan dengan Aulia. Dengan segala usaha yang dimiliki, John mulai mendekati Aulia. Menanyakan tugas, menanyakan kesehatan, membicarakan film yang sedang ditonton atau buku yang sedang dibaca adalah bagian dari usaha yang dilakukan John untuk semakin mengenal Aulia lebih dekat dan lebih dalam. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya John menyatakan perasaannya kepada Aulia dan mereka pun resmi menjalin relasi pacaran. Relasi mereka sangat mesra hingga satu waktu John mendapat tugas untuk memimpin cabang perusahaan yang berada di luar pulau. Ia mengkomunikasikan hal tersebut kepada Aulia dan mereka sepakat untuk menjalin relasi jarak jauh atau yang bisa disebut LDR. Semula, semua berjalan aman-aman saja, sehingga satu kali Aulia merasakan kekosongan dalam dirinya. Terbiasa melewati hari bersama John, membuat Aulia merasakan rindu yang sangat amat kepada John. John pun merasakan hal yang sama. Relasi mereka terus berjalan seperti itu sampai satu kali, Aulia memiliki ide untuk mendatangi John tanpa sepengetahuan John. Aulia membeli tiket pesawat, semua persiapan perjalanan sudah disiapkan dan Aulia terbang menuju kota tempat John bekerja. Setibanya di sana, Aulia memberikan foto dirinya yang berada di bandara di kota John bekerja. Tanpa pikir panjang, John mendatangi bandara tersebut dan mereka akhirnya bertemu. Pertemuan yang mengobati rasa rindu, menghadirkan kebahagiaan, memberikan kelegaan di antara dua sejoli dalam balutan kasih. Dalam sebuah relasi, usaha harus diberikan untuk mempertahankan relasi tersebut. Usaha bisa diberikan oleh satu orang atau kedua-duanya. Usaha dinilai bisa memberikan sebuah jaminan bahwa relasi yang sedang dijalani adalah relasi yang benar-benar berharga bagi mereka. Relasi dua sejoli tersebut juga menggambarkan relasi kita dengan Allah. Ada masa di mana kita berada dalam hubungan jarak jauh dengan Allah karena dosa kita. Namun Allah mengusahakan agar relasinya dengan manusia tetap terjalin dengan mengutus putra tunggalnya sebagai bukti nyata betapa berharganya manusia di mata Allah. Marilah kita terus mensyukuri, tetap merespon, dan senantiasa mendatangi Allah dalam kehidupan kita agar relasi kita tetap terjaga. Sebab ada tertulis, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya, Pendeta Radot Simanjuntak, dalam Senandika Gembala GKO.